Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan cara atau teknik sablon pada PCB. Nah, yang sudah di tangan saya ini adalah rangkaiannya. Untuk yang putih ini adalah bagian bottom layer, yaitu menggunakan kertas foto atau glossy. Sedangkan yang ini untuk top layer menggunakan mica. Yang depan saya ini adalah bahan-bahannya. Itu yang pertama ada thinner, kemudian ada clear, ada gendur gum, lalu ada ferrochloride, ada amplas, selanjutnya ada PCB, double pen, gunting, cutter, kemudian ada setrika, dan yang terakhir ada gergaji besi. Baiklah, itu alat-alat dan bahannya. Mari kita mulai sekarang. Oke, kita masuk pada tahap pertama, yaitu pemotongan PCB. Namun sebelumnya kita potong dulu kertas glossy-nya sesuai dengan ukuran rangkaian. Ya, kira-kira segini. Kemudian kita tempelkan pada PCB dan kita garis agar menghemat PCB. Ya, baiklah. Nah, kita potong. PCB-nya sudah digaris, kemudian kita potong menggunakan gergaji besi ini. Seperti ini hasil dari potongannya, bisa teman-teman lihat, dan kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ya, kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu membersihkan PCB dan pinggir-pinggir PCB yang belum halus. Sebenarnya kita potong amplasnya dulu, secukupnya saja. Kita ampas dulu bagian tembaganya agar hilang kotorannya, dan pada saat penyablonan juga hasilnya akan bagus. Ya, baiklah, sudah halus. Sekarang kita bisa masuk tahap penyablonan bottom layer. Oke, kita masuk pada bagian sablon bottom layer. Nah, sebelumnya kami biasa menggunakan kardus bekas untuk alasnya. Itu bertujuan untuk melindungi keramik dari goresan-goresan PCB pada saat disetrika, dan juga melindungi PCB agar tidak geser-geser pada saat disetrika. Nah, jadi kita mulai saja. Oh ya, usahakan maksimalkan panasnya agar nantinya karbon bisa menempel dengan sempurna pada PCB. Oke. Kemudian tempelkan bottom layer pada bagian PCB, kemudian dipaskan.
Oke, juga sudah pas. Bisa kita mulai TK. Pada saat menyetrika itu sambil ditekan agar karbonnya bisa nambal dan sempurna. Ya, sepertinya ini sudah mengakar semuanya. Kemudian bisa kita rendam selama 5 menit agar hampir bersih air, dan nanti bisa kita kelupas untuk melihat hasilnya. Oke. Ya, sebenarnya bisa langsung dikelupas, namun sebaiknya direndam dulu selama 5 menit agar hasilnya terlihat maksimal. Sudah 5 menit, bisa kita lepas. Cara mengelupasnya itu dengan kita digosok-gosok di tengah. Lalu kita bisa melihat hasilnya. Oke. Oke, dan hasilnya juga bagus. Saya teman-teman lihat, bagus, nambah dengan sempurna, tidak ada yang putus. Oke. Setelah itu bisa kita etching, dan nanti setelah etching kita masuk pada tahapan etching. Nah, jadi tadi setelah dikelupas hasilnya seperti ini, sempurna, tidak ada yang putus. Ya, bagus, masih agak basah. Oke, sekarang kita langsung etching saja. Siapkan kari kerodnya, takarannya itu 1/4 dari isi ini saja. Nah, kami biasa menggunakan air yang panas karena air yang panas itu mampu mempercepat proses pengelupasan tembaganya. Sudah. Oke. Takaran airnya masukkan sedikitnya saja, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Ya, sepertinya sudah bersih, bisa diangkat dan nanti digosok menggunakan sikat besi dan deterjen agar karbonnya bisa hilang semuanya. Nah, jadi seperti ini hasil dari etchingan. Masih agak kotor, dan sekarang kita gosok menggunakan sikat besi ini yang nanti dicampur dengan deterjen agar nanti karbonnya bisa menghilang secara menyeluruh. Kita mulai setting.
Jadi seperti ini hasilnya, sudah bersih. Nah, selanjutnya kita masuk tahap pengeburan. Kita masuk saja. Baiklah, ini sudah bersih dan sudah kering, sudah siap dibor. Ya, oke, kita mulai saja. Masuk tahap selanjutnya yaitu sablon top layer. Sekarang kita masuk tahap penyablonan top layer. Nah, sebelumnya kita bersihkan dulu menggunakan cutter itu bagian yang timbul-timbul karena hasil pengeboran tadi. Oke, alatnya debu-debu dan juga bagian PCB-nya dibersihkan agar tidak ada kotoran yang menempel. Oke, sekarang kita mulai saja. Pastikan bagian yang kasar tempel pada PCB-nya, itu sudah karbonnya. Oke, sudah pas. Nah, untuk setrikanya bisa dikurangi 1/4 dari panas pada bagian top layer tadi. Nah, ini sudah panas. Cara menyetrikannya. Ya, sepertinya sudah menambah lepas setrikanya. Nah, cara melepasnya yaitu setrikanya ditempelkan pada PCB, kemudian tarik mikanya dengan bertahan. Ya, jadi seperti ini hasilnya. Karbonnya menempel dengan sempurna. Nah, selanjutnya kita lapisi bottom layernya menggunakan glur gem. Nah, lapisinya itu tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal agar hasilnya tidak jelek. Ya, baiklah, sekarang tinggal proses pelapisan pada top layer. Nah, menggunakan clear. Oke, sepertinya sudah cukup. Jangan terlalu tebal agar hasilnya tidak jelek. Ya, sudah kering. Sekarang kita bisa lanjutkan pada langkah terakhir, yaitu pengecekan pada jalur PCB menggunakan multimeter ini. Nah, sebelumnya kita arahkan multimeter pada buzzer agar mengetahui konvert atau tidaknya
ada jalur. Ya, tidak ada yang konslet. Nah, sekian tutorial atau cara teknik penyablonan pada PCB. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.